adik-adik, ada satu perilaku yang menarik ya, Pak Samsul. Ya. Kalau kita lihat nih, si monyet ekor panjang ini, dia lebih agresif dari Brantan. Kemudian dia malah berani mendekat. Jadi dia udah gak takut lagi sama manusia, Pak? Udah gak takut lagi dia. Justru dia lebih ini, kalau ada pengunjung rame, dia mau mendekat. Kenapa, Pak? Dia berani mendekat malah sama pengunjung? Mungkin ini kitanya dia ini kan agresif kan, jadi kadang-kadang pengunjung yang bawa makan itu dia suka minta pengunjung. Nah teman-teman, ini dapat tips nih. Tadi Pak Samsul bilang dia malah berani sama pengunjung karena pengunjungnya sering ngasih makan. Jadi kalau kita lagi berwisata di tempat terbuka atau alam terbuka seperti ini, sebaiknya tidak memberi makanan kepada hewan karena nanti jadi terbiasa. Soalnya hewan itu perilakunya yang normal adalah takut sama manusia ya, Pak? Sebenarnya takut manusia, tapi manusia sendiri yang memanjakan hewan dengan cara yang salah. Malah tadi saya lihat ada yang mengambil sesuatu dari tong sampah, minuman kaleng, minuman botol.